Assalamualaikum. Hari ini aku nak share salah satu jaket sesuai lah untuk ride. Terutamanya sebelum ni aku pakai jaket Karimo. Apa yang bestnya? Tebal tapi tak panas. Ha, itu dia punya kelebihan dia. Okey, yang ni macam biasa ada strap yang kita boleh adjust. Lepas tu dia ada beberapa poket lah. Okay, yang penting jaket ni dia waterproof. Ha, ini yang aku suka. Sebab aku pernah pakai dalam hujan lebat, kat dalam tak basah. Tapi harga dia boleh tahan jugalah. Tu dalam $260. Tapi okey lah, berbaloi lah. Jadi aku ada beli lagi lah jaket untuk aku ride. Yang ni aku buat daily ride untuk ulang-alik pergi kerja. Aku ada beli dekat Serdang Motorcycle. Jaket ni dia punya brand dia Starfit Night. Dia punya material kain, aku tak pasti kain jenis apa, tapi nampak macam high quality lah. Okay, kita tengok di bahagian dalam, dia ada poket kiri dan kanan. Lepas tu kat dalam ni dia ada tempat untuk letak padding di bahagian bahu dengan bahagian siku. Jadi korang jangan bimbang, walaupun kita nampak jaket ni macam nipis, tapi dia under protection lah. Ini yang aku suka ni. Kadang-kadang kita beli jaket harga dah beratus dah, tapi tak ada padding. Macam rugilah beli mahal-mahal. Apa yang aku suka jaket ni, dia punya saiz tu bagi aku ngam-ngam. Dengan keadaan perut aku ni yang agak buncit sikit, tapi nampak macam ngam, selesa. Bila pakai tu nampak macam fit pula. Dekat tangan ni dia ada strap yang mana kita boleh adjust lah. Lawa guys. Ini belakang dia. Dia ada macam apa tu? Pantulan cahaya. Okay, untuk material dia tak panas sangat. Okay, yang penting dia ada protection lah dekat sini. Sebab aku dah ada padding yang jaket lama. Jadi aku beli secara kosong je lah. Okay, sebelum ni aku pakai yang ni. Aku pakai ini pun untuk yang jenis hiking punya. Tapi okey lah, boleh je. Tak ada masalah. Tahan lama juga aku rasa. Dalam setahun lebih macam tu lah. Nampak macam kelakar kan. Tapi boleh tahan lama. Sebabnya aku pernah dapat lah. Dan aku pernah juga beli glove. Dia letaklah mahal sangat, dalam RM50 macam tu lah. Tapi dalam beberapa bulan dia dah out dah. Sekejap je. Jadi aku ada beli Starfit Night juga. Ya, ni kita nak kena buang dulu lah. Okay, apa yang bestnya, dia nampak premium. Walaupun harga dia boleh tahan jugalah. Bagi yang rasa nak bajet-bajet, aku rasa dalam RM75 ni dah berbaloi lah untuk korang beli benda ni. Lawa, tapi dengan harga dia memang ngam-ngam lah. Jadi korang rasa macam mana?